dalam perjalanan menuju ke La Hot Spring, kolam air hangat di kampung La, Hulu Besut, terletak kira-kira lebih kurang 30 km dari Bandar Jertih, 70 km dari Kota Baru dan lebih kurang 150 km dari Kuala Terengganu. Sebentar lagi kita akan sampai. Slow. Kolam ini terletak di antara tempat-tempat menarik di sini. Taman rekreasi air panas La Hot Spring, kolam putri. Satu suku berjalan dari pusat La Hot Spring. Apa tu? Latar beringin air terjun. Batu kacang. Sejam berjalan dari pusat La Hot Spring, jungle trekking, Gua Bahtera, latar kolam, dan ada misteri sungai hilang. Sungai ini masuk dalam batu dan hilang entah berapa kilometer, kemudian muncul semula. Pusat rekreasi ini telah diambil alih oleh MDB, Majlis Daerah Besut, beberapa bulan ini. Dan antara kemudahan yang disediakan chalet, mungkin chalet yang baru tu ber air condition, berhawa dingin 120, yang ini 70 atau 80 semalaman, chalet lama. Ada pejabatnya, listu pejabatnya, dan bangunan asrama juga ada, hostel. Boleh menempatkan dalam 100 orang dalam satu-satu masa. Kadar sewanya masih tak diketahui. Chalet baru dan juga tandas awam. Cepat urus dia. Surau juga disediakan. Istimewanya La Hot Spring ini ada juga sungai. Ada sungai, anak sungai yang begitu sejuk airnya. Sungai. Dan ini kolam yang ketiga, kolam yang kedua di sana, dan kolam utamanya punca mata air di atas.
sesuai juga untuk aktiviti jungle trekking ataupun berendah hutan. Kita menuju ke kolam utama, punca mata air. Ada tangga disediakan untuk memanjat bukit itu. Antara peraturan-peraturan yang ada diletakkan di sini. Ya. Yeah. Kolam air panas Lah Hulu Besut atau lebih terkenal dengan nama Lah Hot Spring telah ditemui oleh penghulu Ibrahim bin Haji Mat ketika memburu sejak zaman pemerintahan Inggeris lagi. Lantaran keadaan semasa itu dan kedudukan kolam ini yang jauh di tengah hutan, tidak ada orang yang berminat berkunjung ke sini. Apabila penerokaan tanah oleh Felda bermula, kolam ini mula dikenali dan dikunjungi ramai. Takungan air dalam kolam mini ini adalah dari sumber mata air yang keluar dari celah-celah batu dengan kepanasan suhunya mencecah hampir 100 darjah Celsius. Apa yang menarik di kolam ini ialah khasiat air kolam ini yang boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit seperti lumpuh, darah tinggi, gatal-gatal, lelah dan angin ahmar. Air kolam ini juga boleh diminum dan boleh dibotolkan dan pernah dibotolkan dan dijualkan kepada umum. Di samping itu, Lah Hot Spring juga menjadi tarikan kepada peminat-peminat batu permata, merentasi denai dan air terjun, berkemah, mandi manda dan berbagai-bagai lagi aktiviti lasak. Ada mini air terjun. Ada lagi dia punya tu. Macam-macam arahan. Dilarang merebus telur di kolam ini. Tak masak pun. Ya. Yeah. Dalam lebih kurang dalam mungkin 50 darjah Celsius sahaja sebenarnya. Yeah. Punca air. Kita lihat punca airnya. Ada beberapa mata air ni. Ya, ini. Kolam utama. Kolam kedua dan kolam ketiga di seberang sungai. Ekspedisi salah sebuah sekolah. Tak dapat dipastikan sekolah mana. Akan ke Latar Berangin. Kalau anda berjalan laju, maka anda cepat sabar. Kalau anda jalan sejauh, maka anda lambat sabar. Sile-sile baru dalam pembangunan. Lagi nak kita pergi ke tempat lain.
Kira-kira 100 meter dari kolam air panas ada kolam air sejuk yang agak dalam airnya, bolehlah berenang.